Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai 5. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kastim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Salah satu dampak negatif dari kehadiran sebuah pergumulan adalah kesulitan untuk melihat dan memahami situasi hidup secara lebih menyeluruh. Itulah mengapa tidak sedikit manusia yang sedang menghadapi masalah atau pergumulan justru mengambil keputusan yang keliru. Hal ini tidak melulu karena ketidaktahuan dia dalam melakukan pertimbangan pengambilan keputusan. Melainkan bisa juga disebabkan oleh cara pandang yang sedang tertutup pada dirinya. Masalah seringkali memberikan tekanan emosi dan beban pikiran yang begitu berat, hingga memaksa seseorang menjadi begitu sulit memahami situasi hidupnya secara lebih sehat dan menyeluruh. Kondisi ini dapat terjadi pada setiap manusia, bahkan bagi seorang nabi seperti Yeremia. Perkataan Tuhan yang muncul pada kelima ayat ini disampaikan kepada Yeremia ketika ia sedang berada dalam kurungan sebagai hukuman penguasa politik yang tidak menerima kritik kenabiannya mengenai bangsa Israel. Di tengah kondisi hidup yang serba terbatas itulah, Yeremia mengalami semacam keterbatasan cara pandang, entah secara harfiah maupun iman. Mungkin saja Yeremia mempertanyakan perihal masa depannya yang justru terpenjara padahal ia sudah bekerja sesuai perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan pun hadir dan menyadarkan spiritualitas Yeremia untuk selalu menaruh perhatian dan semangatnya hanya kepadanya. Tuhan mengarahkan Yeremia agar berseru kepadanya di tengah segala himpitan, keterbatasan, dan beban yang ia rasakan di dalam kurungan. Sahabat Alkitab, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita mungkin saja ingin menyerah menghadapi masalah. Situasi hidup yang penuh pergumulan memang dapat memaksa kita untuk pasif akibat beban pikiran maupun tekanan perasaan yang begitu menyulitkan kita untuk berpikir jernih. Namun firman Tuhan hari ini telah memberikan undangan bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Pada saat kita berseru kepada Tuhanlah, kita dimampukan untuk melihat lebih luas dan melangkah lebih jauh dari beragam pergumulan yang sedang menghalangi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, seringkali kami melakukan kesalahan, mengambil keputusan yang keliru, secara khusus ketika kami sedang mengalami masalah atau pergumulan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami hanya selalu berpaut kepada-Mu, kami berseru kepada Tuhan karena itulah janji Tuhan. Tuhan akan membawa kami untuk melangkah lebih jauh dan melihat lebih luas dari pergumulan yang sedang menghalangi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.